Halo guys, kali ini kita berada di Pasar Malam Gembong Padi. Halo semua, kali ini bersama Mr. Andre. Mr. Andre kali ini sedang pergi ke kota Pati. Ini tepatnya kita berada di Kabupaten Patinya itu di Kecamatan Gembong nih teman-teman. Kali ini Mr. Andre bersama rekan-rekan dari Mr. Andre ya, Mr. Ahmad dan Mr. Sugeng, explore pasar malam yang berada di sini teman-teman. Ini di sini sangat ramai ya. Ini pasar malam ini adalah sebuah hiburan rakyat yang murah meriah ya teman-teman. Di sini baju-baju kayak bayi buat anak-anak umur 1 tahun 2 tahun itu ada yang harganya sekitaran 10.000 dan 15.000. Di sini juga banyak wahana-wahana seperti ini kereta yang berputar ya teman-teman, atau kita nyebut orang Jawa nyebutnya dermolen ya, atau kereta kencana ini. Ada juga kincir angin teman-teman. Ada juga kora-kora. Ini harganya masuk adalah harga tiket masuknya itu sangat murah teman-teman. 10.000. Ya, 10.000 kita bisa. Ada juga banyak wahana-wahana permainan seperti melempar gelang dimasukin ke gelas, nanti kalau masuk kita akan dapat hadiah juga. Di sini juga ada wahana mandi bola yang sangat luas, ada juga bebek-bebekan air, ada juga ombak banyu ya orang yang nyebutnya. Ini di sini yang di depan kita ini adalah kincir angin nih teman-teman. Ini masuknya adalah 10.000 dan di ujung sana itu adalah wahana permainan. Ini kita bersama ini Mr. Ahmad. Oke, ini masuknya ini Taman Ria. Oke, Mr. Andre mau bermain dulu nih teman-teman. Dengan 5.000 kita dapat 5 kesempatan untuk melempar. Yang pertama tidak berhasil. Kita coba yang kedua. Iya. Ah, gagal juga. Coba yang ketiga. Aduh, gagal lagi teman-teman. Ya. Coba lagi Mr. Andre. Ya. Nih bolanya dimasukin ya ke dalam. Ya, akhirnya dapat teman-teman. Ini kelas nomor berapa? Dapat hadiah apa nih teman-teman? Oh, nabati teman-teman. Kita dapat snack anak-anak nih. Ini yang terakhir. Ya, masuk lagi teman-teman. Dapat apa ini? Oh, pemotong kue. Oke, kita main ke ini ya, ombak banyu ya. Ini di sini ada Mas siapa ini yang senyum-senyum dari tadi kepada kita ini teman-teman. Ntar lagi akan mulai ya nih putarannya dari kincir angin ini ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia ini nyebutnya apa ya? Kalau orang Jawa kita nyebutnya ombak banyu atau mungkin ombak air ya. Ini di sini wahana yang lumayan seru ya. Ini banyak peminatnya. Ini sekali berputar sekali play itu sampai 30-an orang ya yang ikut naik ke wahana ini ya teman-teman. Ada anak-anak juga nih, ada kebanyakan remaja ya teman-teman yang bermain di wahana ini. Di wahananya sangat menarik, banyak juga yang datang ke sini untuk selfie-selfie foto, remaja-remaja ABG, karena di sini adalah wahana yang sangat bagus ya secara lighting dan pencahayaannya. Walaupun ini adalah murah meriah, biayanya juga murah teman-teman. Parkir di sini cuma 2.000 teman-teman. Jadi kita masuk dari pasar malam ini gratis. Gratis, cuma parkir saja kita tadi bayar 2.000. ini yang dikelola oleh masyarakat sekitar sini. Ini sebentar lagi wahana ombak airnya ini akan mulai diputar nih teman-teman. Ini kita lihat keseruannya permainan ini ya. Ini mungkin di kota sudah jarang ya. Kalau mungkin teman-teman yang lihat video ini adalah orang-orang Jakarta, orang Jabotabek, Bogor, Bandung, atau mungkin Surabaya, mungkin jarang ya.
Atau mungkin kalau teman-teman ada di daerahnya silakan tulis di komen ya. Di komen ditulis ada nggak di daerah kamu yang ada wahana permainan seperti ini ya, permainan hiburan rakyat yang murah meriah. Ini kebetulan di Pati masih ada ya, di beberapa daerah seperti daerah Jawa Tengah kayak Temanggung dan Wonosobo, Magelang itu masih sering kita jumpai sirkus-sirkus dan pengelola ini. Oke, kita udah mulai berputar teman-teman. Ini kita berputar sampai beberapa menit ya teman-teman, 10 sampai 15 menit kita diputar-putar. Ini lihat keseruan masnya itu yang menggandul, tahun menggandul enggak? Wah, sampai berputar kayak akrobat gitu teman-teman. Luar biasa ini perjuangan mencari uangnya teman-teman. Berputar-berputar terus sampai pusing ini teman-teman. Ini dipastikan teman-teman harus kuat jantungnya nih, kalau enggak nih putarannya nih bikin mual-mual. Ini lampunya juga sangat bagus nih teman-teman. Ini berputar kurang lebih sudah hampir 5 menit ya, dan banyak pada yang teriak nih teman-teman. Padahal yang enggak serem-serem amat ya. Padahal Mr. Randy juga belum pernah naik seperti ini. Ini permainan yang lumayan ya teman-teman, memacu adrenalin kita, bisa menjadikan kita lebih sehat ya. Selain kita jalan-jalan di wahana pasar malam, kita lihat di sini juga banyak makanan teman-teman. Tadi yang kita lihat itu ada bakul cilok, cireng, cimol, aci dicomol. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Mr. Andre. Dadah.